Ya, buang. Gimana cara naiknya? Naik aja dia sampai ya. Belum, bentar. Gue deg-degan deh, Shay. Ya kan kita bisa sedekatan ya. Rayansa tidur guys, aku lagi kangen sama dia. Tuh, kok bajunya Rayansa di mana-mana ya? Sayang, sayang, ya. Rayansa ini di mana aja sih? Kusut-kusut lagi. Iya, tadi mau disetrika sama Lala. Terus? Ini kamu kasih tolong ke. Ini bajunya Ravatar. Ya, eh, Rayansa, mereknya lebih mahal-mahal dari aku. F, venture dikasih gigis merek tuh gentong tuh EGP, wah mahal aja, kok bisa gitu sih dikasih itu semua tuh. Ini nih semua baju nih nggak ada yang beli, alhamdulillah, masya Allah banyak. Jadi nanti kalau pas kasih ke Lala buat disetrika, nanti tolong kasih sekalian pakai kisprinya nih, pakai ini nih, kasih ke Lala. Kispray kasih ke Lala semuanya ya. Tapi ini wanginya. Wangi banget. Soalnya aku nyetok banyak ini. Apalagi kan sekarang musim hujan. Kalau masih hujan kayak gini, baju tuh susah kering. Terus bikin kuman bau apa? Dateng. Hanya aku pakai kispray setiap nyetrika. Selain bikin setrika cepet licin, nah kispray ini bikin kuman bau apa? Go away. Jadi bikin baju tuh jadi wangi dan nyaman banget dipakai. Ya kan nih aku pakai. Nah. Emang wangi sih nih. Aku juga suka wanginya kispray. Eh, buat baju yang udah disetrika bisa juga. Bisa semuanya. Dong ini. Aku semprot ini kamu tuh. Enak kan? Enak. Best of the best. Top, mantap. Kispray benar-benar bikin kuman. Bau apa? Go away. Iya dong sayang. Kayaknya aku selalu stok nih kispray buat setrika. Nah aku mau infoin juga nih buat yang nonton. Ada reels competition. Kispray setrika. Hashtagnya Apak Gowe. Nah, itu hadiahnya tuh banyak banget tuh. Bisa kalian dapetin tuh ada motor, smartphone, juga ada saldo digital jutaan rupiah. Wow.
Gita Alfiah. Makanya langsung cek sekarang di kisspray_id Instagramnya. Info kasih lah ya. Oke sayang. Kisspray. Kisspray. Yeah. Tiara Andini, setuju gak kamu? Kalian kan saudaranya, setuju gak Tiara Andini? Belum dikenalin. Oh, kamu yang nge-repost itu ya? Gua video call Tiara Andininya sama Asad. Si Asad lagi sama Tiara Andini gak? Iya bener, lagi nonton balap. Siapa? Gua tulis aja Tiara. Tiara Idol. Tiara Idol. Ah siap, gak diangkat nih. Alfi mau video call Tiara. Alsyad sama Tiara. Iya, ternyata yang gue video call, Tiara Rans. Ada Tiara. Ada Tiara pegawai Rans. Nah, Tiara, mana Asad? Hei, aku lagi sama calon kakak ipar kamu. Ini, aku lagi lu di telepon nggak diangkat ya? Ini lagi bikin konten. Disetujuin nggak Tiara sama kakak-kakaknya? Ini kakaknya Asad, setuju nggak? Belum pernah dikenalin. Oh, kurang ajar ya, belum pernah dikenalin ya? Bagaimana? Belum pernah ketemu, Sat? Belum pernah diketemuin sama Asad. Asad aja belum pernah cerita apa teh gadis. Oh, ternyata. Dia, bagaimana kamu? Media lebih dulu kamu udah pernah ketemu sama Tiara? Belum dikenalin. Wah. Asad, lu kayaknya lu enggak serius ya. Tiara kamu kayaknya cuma dimain-mainin deh sama Asad. Dia enggak serius nih. Kayaknya Asad cuma main-mainin Tiara ya, enggak kenalin sama saudara-saudaranya ya. Hah? Coba cie berdua, cie mesra. Apa itu LDR? Ayang. Tuh. Ya udah. Jadi udah pacaran nih, udah pacaran. Ih nggak tahu cie. Apaan? Aku lihat. Kamu takut sama Silent, tapi kamu gak takut sama papanya. Ya udah, Tiara nanti kamu ketemu sama Haji Mansur ya. Haji Mansur sama Papa Haja Yanti ya. Nanti ya di Bandung ya. Kapan pulang dari Mandalika? Mandalika. Kapan? Ya udah, dah. Asad dah. Lebih serius mereka kayaknya. Bukannya Tiara pas ini kakaknya Asad. Oh no. Tiara takut sama aku. Dia takut sama. Ayo berenang. Mau berenang? Siapa yang jagain? Lala suruh dia. Lala nyebur ada aja di tangga. Kalau enggak di tangganya. Harus ada yang pegangin ya. Boleh. Kalian mau berenang? Pinjam baju renangnya siapa? Kamu siapa namanya? Kian. Ini anak ini kan, aku baru ketemu. Aku punya YouTube channel dong. Bagus, mulai. Anak udah mulai diajarin untuk cari duit ya. Please.